Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi enggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini. Ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang enggak banyak basa-basi, enggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles aja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget. Kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, pakdenya, budenya, HP-nya, layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang gak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi gak tahu nih bisa datang gak ya.
Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh. Pak Prabowo mau nerima saya enggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya tuh lagi di kantor ya, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu, Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu, Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya download. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih, Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini, Pak. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua.